Contoh soalan peperiksaan paper 2. Jalan kiri dia agak panjang. Dia kata garis lurus sekian-sekian sentuh lengkung di titik A. Okay. Soalan pertama dia minta koordinat A. Koordinat A adalah persilangan ataupun sentuhan. So kita kena guna kaedah apa kelas? Persamaan serentak. Betul. Jom kita buat. So tanpa melengahkan masa, 4y sama dengan x tolak 2 dan juga x sama dengan y square tambah 6. Cikgu nak masukkan x terus ke sini. So 4y sama dengan y kuasa 2 tambah 6 tolak 2. Ini kat sana. And then kita susunkan y kuasa 2 ni pindah sana. Tolak 4y, 6 tolak 4 dapat 6 tolak 2 dapat 4. Dan sama dengan ni, cikgu batalkan tulis sebelah sana sama dengan kosong. Tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan dia. Degree 2, A 1, B negatif 4 dan C 4. Cikgu dapat 2 dan juga 2 je. Oh, okay, satu jawapan je 2. Sebab dia patah balik pada huruf A kan. 2 je jawapan dia. Adakah X? Sebab dia tulis X kan. Jangan pakai X sebab kita tengah buat Y. So Y sama dengan 2. So nak lengkapkan, ingat paper 2 dia mesti lengkap. Y tolak 2 dan kena ulang 2 kali. Y tolak 2. Kenapa pula cikgu? Bukan satu jawapan je, satu tadi ke? Salah, sebab dia ada 2 kerana dengan adanya 2 ni lah dia akan darab Y dapat Y kuasa 2. Y sama dengan 2. Yay, macam nak cari X. Cikgu ganti balik ni dekat dalam yang tu. So X sama dengan Y kuasa 2 campur 6 ambil atas ni. So cikgu gantikan Y dia dengan 2. So 2 kuasa 2 dapat 4, 4 tambah 6, 10. So cikgu dah dapat koordinat A. X nya 10 dan Y nya 2. Gantikan dekat sini, 10, 2. Lagi bagus, tuliskan dekat bawah sini. Ni 10 dan ini 2, ni kosong. Dan sebaik-baiknya kelas, kita cuba lengkapkan juga titik-titik yang lain. Seperti ni berapa dan ni berapa. Yang ni adalah milik garisan lurus. Dia punya Y adalah sifar. X ni berapa? X nya kena sari. So Y sifar, 4 darab kosong sama dengan X tolak 2. Ni kosong, so X sama dengan 2. Sini 2. Dan ini pula titik persilangan, 4CX. So Y dia adalah sifar. So ini kosong. Kalau Y kosong, X sama dengan 6. So ini adalah 6. Bagus. Ini sahaja tambahan. Tak perlu untuk soalan-soalan yang lain. Luas kawasan berlorek. Wow. Okey. Kat sinilah yang paling panas sekali. Ramai orang sangkut sebab diorang salah pilih formula. Ingat formula diberikan dalam peksa. So, cikgu tulis balik semula. Luas kita ada sentuhan X di paksi Y dan juga sentuhan Y di paksi X. Ini yang paling penting sekali. So, dengar sini kelas. Ingat, garisan lurus berkaitan dengan bentuk-bentuk arm seperti segitiga trapezium, so tak payah pakai formula canggih-canggih. Nanti kita settle tu kemudian. Tapi luas yang lengkung ni yang masalah. Luas lengkung itu persamaan dia kan. Kita ada X sama dengan, so X sama dengan Y kuasa 2 tambah 6. Yang mana lebih senang ganti? Kat dalam sini ke dalam sini? Cikgu nampak X sama dengan lebih sesuai digantikan dekat sini. Ini pun X sama dengan. So cikgu akan pilih formula ni. Akibatnya apa tau? Cikgu tengok ni. Cikgu gantikan dia jadi Y kuasa 2 campur 6 di paksi Y. Apa benda ni? Sentuhkan fungsi ni di paksi Y. Itu lukisan cikgu kan? Kalau cikgu lukis fungsi ni, sentuh di paksi Y. So, tu paksi Y dia jauh sikit. Okay. Cikgu kenalah cakap dari mana ke mana. So, kawasan lorekan ni, kalau sentuh dekat paksi Y, perasan tak? Paling rendah lorekan dia ialah kosong. So, kat sini cikgu kena tulis kosong. Itulah garisan kosong. Y sama dengan kosong. Dan juga, lorekan kawasan paling tinggi di atas ni. So, Y dia bersamaan dengan 2. So, tulis sini 2. Macam tu. Maka kini, kita akan dapat kawasan ini. Semua ni. Macam nak kira, kami potong dengan D. So, ini cara cikgu lah. Y darab dalam kedua-duanya. So, dia jadi Y kuasa 3 per 3 campur 6Y. Tutup bracket 2 kosong. Dan ingat, kuasa baru kena turunkan kat bawah juga. So, 2 masuk ke dalam. Dia jadi 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 per 3 campur 6 darab 3. Tutup bracket, tolak kosong masuk dalam. Kena kira juga sebab kadang-kadang ada nilai tau. Sini 8 bagi 3 campur 6. Cikgu dapat 2 kuasa 3. Bagi 3 campur 6 bagi 18. 62 per 3. Tolak dengan kosong. So jawapan dia 62 per 3. Hold kat sini kan. Macam nak tahu jawapan kita betul atau salah. Sebab ini baru jalan kira sebahagian. Anda boleh check gunakan kalkulator. Kalkulator ni dia ada simbol kamera kat atas tu kan. Bila tekan ada bracket keluar. Bracket tu jangan pakai. Dia adalah tipu. So kita masukkan Y kuasa 2 tambah 6. Tapi kan. Perasan tak ni ada tulis DX. DX maksudnya di paksi X. Ni DY. Tak apa. Tu anggap je ni sebagai X. Ini sebagai X. So tulis X kuasa 2. Alpha X kuasa 2 tambah 6. Macam tu. Nampak tak? X kuasa 2 tambah 6. Lepas tu tekan koma. Koma untuk bagi tahu dari mana ke mana. Daripada 0 hingga 2. So tulis 0, koma 2. Tekan sama dengan. Dia bagi jawapan tak? Tak samalah. 14.666. Tukar fraction dia tak nak. Tak apalah. Dia tulis 14.667 ataupun 67. Pelik juga jawapan cikgu, tak samalah tadi 20 something kan. Oh, cepat cek mana kesilapan cikgu. Rupanya kat sini 2. Bila ganti kat sini 2 betul, cikgu terganti 3. Gedik betul cikgu ni. So gantikan 2 sini. Oh, rupanya salah kira kat sini. Allahuakbar, nasib baiklah kalkulator ni tolong bagi tahu kita mana kesilapan kita dalam peperiksaan. So kena baik sini. 2 kuasa 3 8 bagi 3 campur 12. Dapatlah. Dapat 44 per 3 ataupun bentuk lain dia ialah 14.67. Terima kasih kalkulator tolong cekkan. So dah selesai untuk kawasan ni. Adakah soalan nak ni? Tak. Kita tengok balik semula. Kalkulator tolong dapatkan sekejap. Kalau cikgu buat ruang ni A, ini B. So, kalkulator dapatkan jawapan ni. Ni adalah campuran A dan B. A campur B sama dengan 14.67. Untuk dapat kawasan ni, cikgu kena buat sedikit alteration. Iaitu trapezium. Yang lengkung tadi 14.67 kena tolak dengan trapezium. Trapezium ni, panjang atas dia adalah 10. Bawah dia adalah, bawah dia adalah 2. Tinggi dia adalah 2. So, 14.67 tolak 1 per 2 trapezium. Atas tambah bawah, 10 campur 2, darab 2. Maka kita dapat jawapan dia.
2.67. Ataupun dalam bentuk pecahan dia, kalau siapa yang guna pecahan, dia akan dapat 8/3. Dua-duanya okey. So, dah selesailah luas lorikan kita. Percaya atau tidak, isi padu kisaran lebih senang daripada luas lorikan. Ya ke cikgu? Ayolah, jauh lagi senang. Dan in fact, cikgu kadang-kadang suruh budak buat A, lepas tu buat C, lepas tu baru buat B. Sebab yang ni panjang kan, 5 markah pun dah menunjukkan dia adalah panjang. Ini isi padu, baru 3 markah. Dia cakap isi padu kisaran, kisaran tu pusing. Dalam sebutan pi, apabila rantau yang dibatasi, ingat apa maksud batasi? Ditutup. So, ditutup. Mana kawasan ditutup? Oleh lengkung. So, cikgu lukis balik. Lengkung. Garis lurus X sama dengan 8. Mana 8? X sama 8. X sama 8. Ini 6, 7. So, mungkin 8. Paksi X. Ini 8. So, 8 macam ni. Oh, 7. Okay. Dikisarkan melalui 180 di paksi X. So, maksudnya kawasan ni diputarkan dekat paksi X. So, paling rendah dia adalah 6. Kat sini kan. 6 paling kiri. Lepas tu 8 ke depan sikit. Dia tak pakai 10. Dia pakai 8. So, diputarkan 180 darjah di paksi X. Bila dia cakap di paksi X, kantoi terus nak pakai formula yang mana satu. Iaitu DX kat belakang sini. Tetapi, ini bukan luas. Ini adalah isi padu. So, isi padu sama dengan kamiran DX. Kalau kat tengah-tengah ni, tengok formula kat depan, dia ada pi y kuasa 2. Kita ikut formula. So pi boleh letak kat luar, y kuasa 2 dx. Yang paksi x tu dari mana hingga mana? Paksi x paling kecil ialah 6, paling tinggi ialah 8. Y kuasa 2, mana nak dapat? Kita ada persamaan lengkung kita, x sama dengan y kuasa 2 campur 6. Kita nak y kuasa 2, so cikgu pindah 6 sebelah sana. X tolak 6 sama dengan y kuasa 2. Yeay! Katalah soalan tu tak ada y kuasa 2 kan? Katalah dia tak ada y kuasa 2, maka korang masuk je letakkan kuasa 2 kat sini, bracketkan letak kuasa 2. Okay. So pi 6 hingga 8 x tolak 6 dx. Lepas tu kita buat cara cikgu lah. Cara cikgu lah, potong-potong x darat ke dalam, darat ke dalam. So dia jadi x kuasa 2 perkan dengan kuasa yang baru, tolak 6 dengan x. Tutup bracket, tutup bracket. Pi masih kat luar dan 8 6. Sebab dah selesai, kita tulis sebelah kanan dia 8 6. Ini boleh tekan calculator. Okay, kita nak jadi genius, kita buat cara genius. Cara genius ialah kita tekan ni dulu, dapat jawapan kat bawah sini, lepas tu kita isi tempat kosong. So cikgu tulis mana? Kamiran. Kamiran kena masukkan soalan yang ada kamiran tu. X tolak 6. So alpha x tolak 6. Cikgu bracket tu abaikan je, abaikan je. Koma. 6 hingga 8. 6 hingga 8 macam tu. Sama dengan calculator bagi jawapan 2. Oh ok 2, tapi ada pi sini kan, so dia jadi 2 pi. Kalau cikgu buat manual macam mana? Masukkan 8 ke dalam, jadi 8 kuasa 2. 8 kuasa 2 64 ke 2, tolak 8 kat dalam sini, jadi 6 kali 8 48. Tolak dengan masukkan 6 dalam, 36 bahagi 2. Tolak 6 kat 6, 36. 64 bahagi 2, tolak 48, dapat negatif 16. Tolak ini berapa pula? 36 bahagi 2, tolak 36, negatif 18. Negatif 16, tolak-tolak 18, dapat 2. Alamak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kod-kod anda tertanya tadi cikgu, yang tadi kan dia cakap 180 darjah. Dah tu apa cerita cikgu? Adakah kena buat 1/2? Tak payah, sebab kawasan lengkung ni berupa seperti cikgu punya ni. Ni atas, ini bawah, yang diputarkan dekat paksi X. Bila cikgu putarkan dekat paksi X, cikgu bayangkan paksi X kat sini. So dia putarkan, ini atas, ini bawah. So cuba tengok, bila cikgu putar kat paksi X, cikgu hanya perlu hayunkan dia, pusingkan dia 180 darjah sahaja macam ni. So, apa yang berlaku ialah titik tadi yang berada dekat atas dah berada di sebelah bawah. Faham? Okay, jom cikgu tukarkan dimensi dia. Kalau macam ni, bayangkan ni atas, ni bawah. Kalau cikgu pusingkan 180 darjah, ni garisan lurus kan? Bila cikgu pusing 180 darjah, dia akan tukar tempat dia macam ni. Kalau tak nampak, tadi ni bucu atas, ni bucu bawah, dia telah pusing. Sekali pusing, yang atas dah duduk dekat bawah macam ni, dan yang bawah dah naik atas. Menyebabkan kita hanya perlu pusingkan dia 180 darjah saja untuk buat satu bentuk 3D yang lengkap, penuh. Dapat semua kandungan kat dalam sini.